Oke guys, kali ini kita di gudang lagi mempersiapkan 3 paket ya, 4 sapan. Pertama ada Pratama Audio, terus juga ada Arwana Audio. Untuk Pratama Audio ini memakai speaker Betaho yang tipe 18V422 ya. Ini double magnet 18 in dengan cangkang yang sangat mantep ya, keren. Cangkangnya sangar ya guys. Kita akan kirim pakai kargo. Sudah menunggu untuk truknya. Dan juga ini juga akan naik, ini miliknya Arwana. Ini Arwana Audio. Ini juga berangkat bareng Pratama Audio untuk kegiatan hari ini seperti ini. Mending guys, ganteng kok sebenarnya yang ganteng ini. Double magnet. Double magnet dengan ini seperti chrome, bukan chrome ini tapi kayak cat apa ya, tekstur. Ini tekstur warnanya abu-abu. Warnanya bocor ini. Abu-abu silver. Silver. Warnanya silver. Silver. Relic. Di sana juga ada box jajalan. Kita sambung lah. Untuk menyambung tadi, box yang akan kita bawa ke Dampet sudah ready, tinggal kita masukkan ke mobil. Kali ini kita nyoba nggak pakai pickup karena pickup 2 sudah ke bawah semua. Kita coba pakai Luxio, semoga bisa terbawa semuanya. Mungkin sedeng lah untuk 4 box di sini. Karena pickup yang satunya itu sewa. Yang itu sewa. 4 box, terus juga ada set fill, power, mixer, kita taruh di sini. Oke, guys. Langsung saja kita coba naikkan ke dalam. Untuk speakernya pakai V400 yang kita bawa ini. Namanya Tasia. Tasia Audio. Oke. Langsung kita pasang, nanti kalau nggak cukup ya terpaksa kita sewa mobil pickupnya. Guys, kemungkinan ini masuk semua ini guys yang akan kita bawa ke Dampet ini. Dikarenakan diakal pokoknya ini kok sama Sai, tapi entah nanti Sai di mana. Mungkin Sai di situ, kita undurkan yang set fill-nya ini. Kita undurkan ke belakang. Nanti kita kasih karpet atau kasur untuk tidur di atas. Tinggal kita naikkan power. Nah ini ready. Untuk powernya hanya satu guys. Satu mainnya 8 ohm, 4 ohm. Kobre 4 biji, satu power. Terus untuk set fill-nya sudah ada powernya atau aktifan. Nanti kita cepak ke kabel-kabel nih, benda ketinggalan. Oke, seru. Untuk perkabelan inputnya panjang karena ini buat set fill. Ada dua ini untuk set fill atau untuk kontrol panggung. Terus untuk sub-nya ini guys, kabelnya dari Asleng atau Asli Dragon 221.
asli juga ada kabelnya. Tuh, ini pakai JK. Spek minimalis lah. Spek balap ya, kabelnya juga balap. Ini powernya entah apa, kita tanyakan. Oh ya. Dikasih ancer-ancer aja dari. Untuk power jangan lupa dicoba, nanti nggak nyala. Powernya di cur? Powernya di? Kecepet weh. PA 2000. Pakai asli PA 2000 ternyata. Sing ora kecepet kaya enak to PA 2000. Kon kuwi ya. Ora sing gak kecepet endi? Kilo power jeplek ning kene ngomong ra enak senengane omeni ra enak lho. Lah iya. Jajal set. Gue loh kak, cepat deh. Gak apa-apa, sepayu. Sebelum kita berangkat, kita cek satu semuanya untuk yang akan dibawa, supaya nanti di sana tinggal cek sound aja. Takutnya kalau nggak nyala, jadi kita QC dulu sebelum kita berangkat. Nah, oke guys, ini power dari asli PA 2000. Cek nyala atau eh? Cur, cepna cur. Sembretan eh. Terus diperkosa rapopo iki. Cek. Demenamu. Demenamu perkosa, Mas. Ya, demenak perkosa. Ini demenane diperkosa. Jajal empan tok ae. Ono diperkosa iki. Piye, empan? Bosek tadi tekne. Piye, Jur? Empan kabeh? Cek, Bro. Cek, Bro. Nah, aman, oke. Okay. Wes oke, okay. Wes balik neneh. Tik-tik. Oke, ready guys. Kita naikkan ke mobil. Oke, okay, guys, sudah ready. Kita akan berangkat kirim paketan ke Dampit. Untuk dalemannya seperti ini, guys. Kita nggak bawa pickup karena pickupnya dibawa semua. Jadinya kita pakai Luxio. Ini dalemannya full, ada bok-bok, kabel, aktifan, power, powernya pakai asli PA 2000, terus juga mixer pakai asli yang tipe King 163D untuk kamaran di atas, untuk sa'i nanti kita ketemu di Malang. Seperti itu infonya, nanti kita akan cek sound lagi di sana dan saya upload. Kali ini kita upload dulu yang berangkatnya. Oke, okay, guys. Jangan lupa part. Woi. Part 2. Pas cek sound di sana. Oke, okay, thank you.